Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Bagi Anda-anda yang berada di bagian Indonesia Timur, tentu sudah memulai aktivitas, sudah masuk kantor dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Bagi saudara-saudara kita yang berada di bagian belahan benua Australia, tentu mereka lebih awal lagi dengan waktu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati setiap langkah dan gerak-gerik kita. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak pernah luput dari mulut kita sebagai hamba yang selalu dicurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita dengan lidah kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini di Sunnah Fajar kita akan mempelajari satu topik yang namanya adalah topik taklid buta. Sebelumnya tentu kita akan mempelajari apa itu taklid. Secara bahasa taklid itu adalah wad'u syai'in fil 'unuqi muhitan bihi. Meletakkan sesuatu di pundak atau di leher yang melingkar. Ya. Makanya dinamakan di situ juga wa dzalika yusamma qilada. Namakan juga qiladah, jamaknya adalah qalaid. Maka qiladah seperti kalung. Ya. Itu merupakan taklid. Ya. Meletakkan sesuatu di leher, itu namanya taklid. Secara istilah, maka ada tiga definisi yang dibuat oleh ulama dan satu sama lainnya saling mendekati. Yang pertama ada mengatakan taklid itu adalah qawulu qawlil qail wa anta la ta'lam min aina qal. Menerima perkataan seseorang yang mana engkau tidak mengetahui dari mana dia mengatakan. Artinya ai la ta'lam ma'khadahu. Engkau tidak tahu sumbernya dia berbicara dari mana. Ya, kenapa dia berbicara itu? Yaitu menerima perkataan seseorang tanpa mengetahui apa dasar dia berbicara. Apa dasar dia berbicara atau berkata. Definisi yang kedua adalah qabulu qawlil ghair bila hujjah, mengikuti perkataan seseorang tanpa argumen, tanpa dalil. Nah, kalau kita lihat dari awal dengan yang pertama dengan kedua ada berdekatan. Kalau seandainya kita melihat mengatakan mengaminkan perkataan seseorang tanpa kita perkataannya tanpa dalil kita aminkan, ya, maka berarti kita taklid, ya, mengikuti. Yang ketiga, ittiba'u qawli man laysa qawluhu hujjah. Mengikuti perkataan orang yang mana perkataannya bukanlah hujjah. Itu yang hujjah mana? Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ya. Selainnya, itu adalah mengikuti kepada alur dari perkataan Allah dan Rasulnya. Maka dengan demikian, dengan kita mengatakan mengikuti perkataan orang yang perkataannya tidak hujjah,
Maka dengan demikian mengikuti Nabi, mengikuti Nabi berarti bukan taklid. Apapun yang dikatakan oleh Nabi berarti bukan itu bukan taklid. Kenapa? Karena mengikuti perkataan, di mana perkataannya itu mengikuti orang yang mana perkataannya adalah hujjah. Begitu juga ittiba' wa ahli ijma', mengikuti ulama ijma' atau mengikuti ijma' itu adalah hujjah. Itu adalah bukannya taklid tetapi ittiba'. Begitu juga dengan ittiba' sahabi. Idza qulna hujjah fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan li'anna ittiba'ul hujjah. Begitu juga dengan sahabat, perkataan sahabat apabila kita mengatakan perkataan sahabat itu adalah hujjah, maka mengikuti sesuatu dari semua itu, perkataan Nabi, ya, mengikuti perkataan Allah, mengikuti perkataan Nabi, mengikuti ijma, mengikuti perkataan sahabat, itu bukan taklid. Akan tapi itu namanya mengikuti hujjah. Ya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tiga definisi yang kita sebutkan dengan hujjah, yang pertama adalah yang dimaksud dengan taklid, ya, yang pertama adalah qabulu qaul al-qa'il wa anta la ta'lam min ayna qalahu, mengikuti pendapat seseorang yang engkau tidak mengetahui dari mana asal usulnya. Yang kedua qaulu wa qabulu qaulil ghair bila hujjah, mengikuti pendapat yang lain tanpa dasar atau tanpa hujjah. Yang ketiga mengikuti pendapat orang yang pendapatnya bukanlah hujjah. Nah, maka kita lihat dari tiga definisi ini berdekatan, dan definisi yang ketiga ini lebih mendetail, ya, lebih mendalam, lebih rinci. Ya, kenapa? Karena orang yang mengikuti pendapat atau perkataannya adalah hujjah, ya, maka tidak perlu lagi dicari-cari dari mana dia mengambil, apa dasarnya. Ya. Karena perkataannya saja sudah hujjah. Maka misalkan perkataan Nabi, ketika kita mengikuti setiap pendapat Nabi, tidak perlu lagi kita mengatakan kenapa Nabi mengatakan begitu. Ya. Apa alasan Nabi mengatakan begitu? Tidak perlu. Karena perkataan Nabi itu sendiri adalah hujjah. Ketika kita mengikuti hujjah, berarti kita tidak taklid. Ini dari bagian dari definisi kaum muslimin dan muslimat pemirsa Sorot TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat fenomena yang ada, baik fenomena masyarakat kita sekarang ini atau fenomena masyarakat di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah di tengah-tengah masyarakat itu. Di mana dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rusul, apabila dikatakan kepada mereka mari kemari kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan mari kita kepada Rasul, apa jawaban mereka? Qalu asbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Jadi mengikuti pendapat perkataan Allah dan mengikuti perkataan Rasul itu yang dituntut. Al-ilmu qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabah. Ilmu itu adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan sahabat. Kenapa kita gandengkan dengan perkataan sahabat? Karena Nabi dan malahan ayat menggandengkan sahabat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man yushaqiqir rasul
min ba'di ma tabayyanul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa yang menentang Rasul, membangkang kepada Rasul setelah jelas baginya hidayah dan dia mengikuti selain dari jalan orang mukmin. Orang mukmin pada ayat ini diturunkan, saat ayat ini diturunkan siapa? Adalah para sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan, kami biarkan dia berpaling kepada mana yang diinginkannya, dan kami tempatkan dia dalam api neraka, dan itu ada selicelik tempat. Nah, Nabi SAW dia mengatakan, umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk api neraka kecuali satu. Kata sahabat bertanya, man ni? Ya Rasulullah, qala man kana mithla ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berdiri berpegang teguh dengan apa yang aku berpegang teguh di atasnya dan apa yang dipegang teguh oleh sahabat? Digandengkan. Kok digandengkan? Karena sahabat adalah orang yang mempraktikkan perkataan Nabi. Gambaran yang hidup apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kemari kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul. Apa jawabannya? Qalu wajadna, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ini sudah tradisi. Gimana kita mau rubahnya? Sudah turun temurun. Nah ini. Ya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Atau walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka tidak mengetahui sedikit pun, dan tidak juga orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pokoknya kami, pokoknya ini dalil pada orang umum nih. Ya, dia mengatakan pokoknya. Pokoknya kami tidak mau berubah dari tradisi nenek moyang kami. Ya. Nah, di sini ingat. Inilah yang namanya taklid buta. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia itu kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi mereka bersekukuh dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Ayat di atas memberitahukan kepada kita tentang keadaan kaum musyrikin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Ta'alu ila al-Qur'an ila tauhidillah wa du'a'i wahda." Ayo kemari kepada Al-Qur'an, kepada mentauhidkan Allah, mendoakan Allah semata. Apa jawaban mereka? Qalu yakfina, cukup bagi kami aqidatul aba, akidah bapak-bapak kami, tradisi nenek moyang kami, ya, prinsip-prinsip nenek moyang kami, enggak mau bergeser sedikit pun, cukup kami dengan adat dan kebiasaan yang telah kami lakukan. Nah, ini dakwaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Kalau tidak begitu, tentu mereka sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Qur'an mengatakan farda alaihimul Qur'an, Al-Qur'an membantah mereka dengan mengatakan inna aba'akum juhalun la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun illa tariqah. Sesungguhnya bapak-bapak kalian itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak berilmu, yang tidak mengetahui sedikit pun, dan tidak juga mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar. Sebagian dari masyarakat kita ada mewarisi ya seperti itu, ya, mewarisi seperti itu. Ya, kebanyakan
dari kaum muslimin malahan mereka bersikap taklid buta. Taklid buta itu ngikut tanpa melihat, tanpa mengkoreksi, tapi ikut, pokoknya ikut, pokoknya dan pokoknya. Kita akan mendengarkan bahwa terkadang ketika kita menyampaikan kepada seseorang sesuatu, mereka yang mereka anggap adalah aneh, lalu mereka kembalikan kepada nenek moyang mereka. Sebagai contoh misalkan, ada orang mempertanyakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Hal kana aba'ukum ya'lamuna anna Allah lahu yad. Apakah bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian dulu mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki tangan? Yani mereka berhujjah dengan pengetahuan nenek moyang mereka akan satu kebenaran. Akan satu kebenaran. Kalau mereka tidak mengetahui berarti itu tidak benar. Kalau mereka mengetahui berarti itu benar. Sehingga dia mengingkari dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan dengan berhujah, apakah bapak kalian, nenek moyang kalian dulu mengetahuinya? Dan ini adalah bentuk pengingkarannya. Nah, sementara Al-Quran menetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan Adam. Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang melarangmu untuk sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah mengatakan tentang dirinya, yang menyifati tentang dirinya. Kenapa kita mengingkari? Al-Quran ada, seharusnya kita harus tunduk kepada Al-Quran. Lalu mungkin ada mengatakan, kalau kita mengatakan Allah mengatakan memiliki tangan, mungkin kalau begitu enggak mungkin dengan tangan manusia. Enggak, kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Walaupun namanya sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada satu pun yang menyerupainya. Wa huwas samii'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengar, maha melihat. Mendengar, melihat, sami', basir. Allah Subhanahu juga mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj faj'alnahu samian basiran. Kami ciptakan dia, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Tapi apakah sama penglihatan manusia dengan penglihatan Allah? Tentu sama sekali tidak. Penglihatan manusia, pendengaran manusia sesuai dengan kelemahan, kekurangannya. Pendengaran dan penglihatan Allah sesuai dengan keagungannya, yang tidak ada satupun yang akan hilang dari pendengaran Allah, dan tidak ada satupun yang akan berlindung dari penglihatan Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang di atas tadi adalah yang kita sebut ada taklid a'ma di dalam agama. Ada lagi yang dinamakan dengan taklid. Dan taklid ini, taklid yang membahayakan, menyerupai, meniru-niru orang-orang musyrikin, orang-orang kufar di dalam maksiatnya, di dalam model fashion, di dalam memakai pakaian-pakaian yang sempit, baik laki-laki, apalagi perempuan, model-model, kita melihat anak-anak muda. Mereka mencukur rambutnya sesuai dengan model-model barat. Perempuan, kita melihat juga sebagian dari mereka berusaha meniru bagaimana model yang ada dari orang-orang kufar. Dan tentu ini adalah suatu hal yang
dilarang mentasyabbah biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang mencontoh satu kaum maka dia termasuk dari golongan, dari kelompok itu. Nah, kenapa kita tidak menirunya yang hal-hal yang baik? Kita tiru dia di dalam kemampuan mereka di dalam berproduksi, ya, pabrik-pabrik, membuat pesawat, membuat yang lain. Kenapa tidak itu? Dan itu ada mubah, boleh kita melakukannya. Adapun taklid seperti budaya, taklid ya seperti berpakaian dan yang lainnya dan bergaul, maka ini hendaklah kita tinggalkan. Karena Islam memiliki adab bergaul, adab berpakaian, dan adab yang lainnya. Kebanyakan dari manusia ketika dikatakan kepadanya, qala Allah, qala Rasuluhu, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Ketika kita mengatakan begitu, apa jawabannya? Dia mengatakan, guruku mengatakan begini. Kita kata, ini ada firman Allah, ini ada sabda Nabi. Dia bilang, guru saya mengatakan begini. Saya mengikuti guru saya. Nah, ini berbahaya dan sangat berbahaya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hai orang-orang beriman, jangan engkau mendahulukan. Ya, di hadapan, mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Dalam surah Hujurat, ya. Mendahulukan Allah dan Rasulnya ini maknanya adalah la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, jangan engkau mendahulukan di hadapan perkataan Allah dan Rasulnya, yaitu maksudnya la tuqaddimu qawla ahadin ala qawlillahi wa rasulihi, jangan kalian mendahulukan perkataan siapapun di hadapan perkataan Allah dan Rasulnya. Maka kita harus kedepankan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Ibn Abbas pernah dia mengatakan, arahum sayuhlakun, saya memandang mereka ini akan dihancurkan. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaquluna qala Abu Bakar dan Umar. Aku mengatakan, Allah Rasulullah SAW mengatakan begini, lalu mereka mengatakan, Abu Bakar dan Umar mengatakan begini, Abu Bakar dan Umar mengatakan, melakukan begini. Nah, seorang penyair dia mengingkari terhadap orang-orang yang berhujah dengan perkataan gurunya. Dia mengatakan, aqulu qala Allahu wa rasuluhu fatujibu syaikhi innahu qad qala. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya sudah bersabda dan berfirman dan bersabda, engkau menjawabnya, guruku sungguh telah mengatakan begini. Ini adalah taklid buta yang harus kita hindari. Wallahu ta'ala. Ya, taib syukran kasirun kita ucapkan kepada Bu yang telah menyampaikan kajian terkait dengan taklid buta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif bersama Buya kita, silakan menghubungi 0751 7051026. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811-669-3332. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Bustanuddin di Solo, Ustaz. Ya, silakan Pak Bustanuddin. Yang saya tanyakan ini masalah syahadat nih, Ustaz. Iya. Ada yang mengatakan kita yang sudah keturunan yang Islam ini perlu pula diperbarui syahadatnya, Ustaz. Jadi syahadat ini harus pula syaratnya ini disaksikan oleh orang, Ustaz, bahwa kita sudah bersyahadat. Iya. Apakah ajaran ini betul atau tidak, Ustaz? Apa perlu diulang lagi syahadat kita harus disaksikan oleh orang-orang, beberapa orang, Ustaz? Ya. Namun penjelasannya Ustaz masalah syariat ini, Ustaz. Ya. Demikian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bustanuddin di Solo, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yubajjisanihi. Setiap anak yang terlahir dilahirkan dalam kondisi fitrah, maka bapak dan ibunya lah yang akan
menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan bahwa orang yang lahir itu sudah suci. Maka seorang yang lahir di tengah-tengah keluarga Muslim tidak perlu lagi syahadat. Tidak perlu lagi syahadat. Dan tidak apalagi syahadat yang dipersaksikan. Kecuali kalau seandainya dia mengatakan bahwa dia keluar dari agama Islam. Maka dia masuk agama Islam harus bersyahadat. Adapun kebiasaan dari sebagian mantri-mantri mungkin ya, ketika sunatan disuruh untuk bersyahadat. Nah, ini tidak benar. Wallahu a'lam. Ya, baik, syukur Ustaz. Dan selanjutnya kita coba angkat penelpon yang kedua. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Halo. Iya, silakan ya, Bapak. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amo hamba Allah dari Sabu Andaleh ya. Iya, silakan Bapak. Kimi nanyon ya. Iya. Rumahmu kan di dekat Mas Haji. Ah, jadi orang tu nyo ana mondok ndak sesuai jo sunah Nabi nang kerajo no bah caronyo awak agak sembayang ka Mas Haji coba caronyo ya. Ya. Itu saja, ya, Pak. Yo itu nan ngomongannyo Mbak. Sementara Buya lah ngimpian saya rupanya satu golongan, makanya termasuk golongan itu kan itu. Ya. Ah, jadi itu nak kamu tanya. Ya. Ah, Buya nak ambil sembahyang tadi, minta maaf di situ. Ya. Itu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Bapak boleh sholat di situ, Pak. Ya. Kita sholat di sana dan itu bukan kita dari golongan mereka. Sallu alaihi bid'atu. Sholatlah dan bid'ahnya untuk mereka. Tapi jangan mengikuti hal-hal yang tidak berdasarkan syariat. Zikirnya bersama kita tidak ikuti. Kita berzikir sendiri. Ya. Kalau dia sholat, ya kita ikuti. Sholat dia takbiratul ihram, kita ikuti takbiratul ihram dan seterusnya. Ya, setelah salam, kita sudah selesai berjamaah dengan imam. Masing-masing kita melakukan kegiatan masing-masing. Wallahu'ala. Iya, syukur Mbak. Dan selanjutnya kita coba angkat penelpon yang selanjutnya. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Belitung. Ya, silakan Ibu. Halo, ini Bu ya, mau tanya Bu ya. Iya, iya. Fadal. Ini mau tanya kan mengenai sholat kan. Ketika melahirkan tuh kan kita kan sholatnya kita tunda. Nah, kita tidak mengerjakan sholat. Terus selesai ketika kita pergi kita kan tidak mengerjakan sholat tubuh ya. Nah, itu apakah masih harus dibayar? Satu, saya pernah lihat di Mekah itu saya tanya orang ibu-ibu, "Bu, ibu sholat apa?" "Ini mengkodo sholat," katanya, "sebelum kita kerjakannya dulu," katanya gitu. Satu, kedua, ini saya nih punya suami. Suami saya nih nggak bisa baca Quran sebuya, tapi kerjakan sholat alhamdulillah bersyukur pada Allah, saya tuntut tahajud duha nggak pernah mutus. Cuma kalau saya mau ngajar ngaji Al-Quran, baca Quran gitu dengan ya sebisa alhamdulillah bersyukur pada Allah, bisa sedikit saya, tapi dia nggak mau. Gimana tuh bicara Buya, apa dengan saya marah atau gimana Buya gitu caranya Buya? Jangan marah ke suami Bu. Ya, ya, yang pertama tidak ada mengqada sholat kecuali sholat yang tertidur atau lupa. Adapun sholat yang sengaja dahulu meninggalkannya, maka tidak perlu mengqadanya. Adapun orang yang ketika dia melahirkan, tentu dia apalagi indikasi yang sudah mendekati untuk melahirkan, pembukaan 10 misalkan, nah pas waktu itu datangnya azan sebelum sudah ada proses dalam melahirkan, maka dia sudah dihukum sebagai nifas. Maka selama nifas dia tidak sholat, ya. Dan adapun ketika dia muda pernah melalaikan sholat dan dia tidak mengerjakan sholat, cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada namanya sholat pengganti sholat yang sudah tersisa, nggak ada. Kemudian yang kedua, di dalam masalah
suami tidak bisa baca Al-Quran, berilah dorongan kepada dia, karena membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Setiap huruf itu 10 kali lipat pahalanya. Nah, berusaha kepada diajak suami untuk misalkan mendatangkan guru, ya, guru membaca Al-Quran ke rumah. Boleh jadi karena suami malu mungkin dengan yang lain, ya udah di rumah aja. Ya. Nah, jadi motivasi dia. Ini adalah ladang pahala bagi kita. Setiap huruf yang kita baca, kita mendapatkan 10 kali lipat. Wallahu ta'ala. Iya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Bu ya. Assalamualaikum Ustaz. Abu Amar di Solo Selatan Ustaz. Bagaimana kita sholat di masjid yang waktu dibangun dikasih darah hewan Ustaz, seperti kambing atau ayam, yang sudah menjadi tradisi di kampung kami Ustaz? Iya. Yang pertama, sholat di situ adalah boleh. Tapi dia melakukan perbuatan tadi adalah perbuatan syirik. Ya, wa anna masajida lillah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu ada milik Allah, maka janganlah engkau menyeru selain Allah seorang pun. Ya, menyembelih untuk selain Allah berarti itu adalah perbuatan syirik. Salat kita sah di situ. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Rahmadi Subang. Assalamualaikum Ustaz. Apa perbedaan antara taklid dengan muqallid? Taklid dengan muqallid hampir sama. Taklid itu ada perbuatan. Muqallid orang yang melakukan. Wallahu a'lam. Iya, baik, syukur. Selanjutnya kita coba angkat penelpon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Silakan. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Destin Mila, saya Bu. Ya, silakan, Ibu. Saya waktu sujud melakukan ini doa. Ya. Kemudian setelah berdoa, saya tutup dengan la haula wala quwata illa billah. Ya. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah tidak menyalahi? Kenapa Ibu menutupnya dengan la haula wala quwata illa billah? Karena tidak ada daya dan kemampuan buat saya tentang doa itu, hanya Allah yang bisa mengabulkan. Ya, kenapa Ibu tidak berharap misalkan kena amin? Kalau kita lihat ditutup dengan sifat-sifat Allah, ya arhamar rahimin, ya jimud, ya mujibud da'wat, ya qadil qa, ya qadil hajat. Begitu yang sebaiknya. Ya. Sebaiknya kita menutupnya dengan nama-nama Allah yang memenuhi. Nah, lalu bagaimana itu Ustaz? Apa yang lebih baik, menutup dengan Asmaul Husna? Iya, dengan Asmaul Husna yang sesuai dengan doa kita. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'an, selalu dia ayat itu ditutup dengan Asmaul Husna. Ya, sebelum berdoa kan setelah saya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili. Sudah. Jangan enggak usah lagi dibaca la haula wala quwata illa billah. Ya, sudah cukup. Nah, nanti kalau misalkan kalau ditambah tadi ditambah zikir sujudnya, setelah zikir sujud kemudian Ibu membaca doa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Misalkan begitu. Atau doa untuk orang tua misalkan kita ucapkan Allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah cukup sampai di situ. Tidak perlu kita mengatakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbani shaghira la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu la haula wala quwwata illa billah itu adalah Ibu membacanya zikir sedang duduk misalkan la haula wala quwwata illa billah. Sebelum setelah saya baca zikir sujud. Ibu konsentrasi aja dalam telepon, Bu. Enggak usah mendengar ke radio, ke TV. Setelah saya baca zikir sujud. Oh, saya baca oh.
Setelah saya baca ini, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Saya baca ini, ya zal jalali wal ikram. Lalu saya baca doa, kemudian saya tutup dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu tidak bagus, Ustaz. Tidak bagus. Tidak bagus. Enggak ada dicontohkan Nabi seperti itu. Ibu membaca zikir sujud. Ya, ibu membaca zikir sujud, kemudian ibu membaca doa yang akan ibu inginkan. Itu aja. Ya, terima kasih, ya. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Desti Mila yang telah bergabung pada pagi hari ini. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, silakan menghubungi 0751 705126. Ya, silakan. Halo. Silakan. Ya, silakan. Sepertinya belum terhubung, ya. Dan selanjutnya dari pesan singkat, kita coba angkat, Bu, ya. Dari hamba Allah di Padang. Setelah dapat musibah 2015, saya sholatnya duduk di kursi, Bu, ya. Apakah saya masih mendapatkan keutamaan berdoa di waktu sujud seperti orang yang sujud, Bu, ya? Iya, sama. Sama. Jadi, sujud... Siapa yang bertanya namanya? Hamba Allah. Sujud bapak atau ibu lebih rendah daripada rukuknya. Jadi kalau misalkan sholat kita, ya rukuk kita Allahu Akbar, ini adalah rukuk, sami Allah liman hamidah, itu adalah berdiri, Allahu Akbar, ya, kita lebih rendahkan sujud kita daripada rukuk kita. Dan tidak perlu ada meja atau bantal yang di depan. Karena Nabi tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengisyaratkan seperti itu. Hanya adalah ima'ah, isyarat-isyarat. Ya? Jadi, waktu kita sujud, ya, posisinya, Subhanallah, kemudian ibu melanjutkan doa yang ibu inginkan. Maka itu sudah cukup. Wallahu'alam. Iya, pertanyaan selanjutnya, Bu, ya. Masih dari pesan singkat, kita coba angkat. Dari hamba Allah, Ustaz. Dulu Al-Quran itu diturunkan kan tidak pakai syakal dan tanda baca, Ustaz. Sekarang Al-Quran yang kita baca pakai syakal. Apakah ada dalilnya dari Al-Quran atau sunnah, Ustaz? Syukur. Ya, kalau seandainya tidak ada syakalnya dalam Al-Quran, bagaimana kita mendapatkan dalil Al-Quran? Kan gitu. Dahulu hukum asalnya Al-Quran itu, kalau kita lihat pada zaman dahulu, ditulis dan dihafal. Ya, dan adanya syakal itu adalah untuk membantu. Kalau enggak ada syakal, gimana bapak atau ibu untuk membacanya? Sementara kita tidak tahu berbahasa Arab. Ya. Dan itu tidak perlu ada dalilnya enggak? Nah, gitu kan. Karena ini tidak merubah arti, tidak merubah makna, dan dia tidak merubah resem. Resem itu adalah lukisan dalam untuk Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam. Iya, Teh, syukran, Bu, ya. Dan selanjutnya kita coba angkat telepon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Silakan. Ya. Silakan, halo. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya masih belum terhubung. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif hubungi 0751 705126. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Pak Ali dari Aceh itu. Ya, silakan Pak Ali. Ada yang mau saya tanyakan. Ya. Ini Buya, pernah saya ke pelajaran ngaji apa di masjid. Ada yang mengatakan sholat isya itu bisa diakhiri dengan niat sholat tahajud. Sementara waktu itu ada hadis mengatakan sholat yang berat itu sholat subuh dengan sholat isya. Iya. Yang satu lagi ada yang mengatakan hadis, ininya aku gak salah saya, kepada sahabat, kamu beriman karena
kamu baik beriman karena jumpa dengan saya. Nanti ada yang sebaik beriman itu adalah karena mereka beriman tidak ada saya. Apa bunyi hadis itu, Buya? Makna hadis itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa topik nih pembertanyaan. Yang pertama tentu sholat isya berbeda dengan sholat tahajud. Sholat tahajud sendirian, sholat isya adalah sholat fardu yang mereka tidak boleh disatukan dengan niat sholat isya dengan niat tahajud. Kalau seandainya ada orang yang mengakhirkan sholat isyanya agar dia bisa mensholat tahajud pada malam pada jam 2 dan jam 3 juga tidak adalah dilarang karena waktu isya itu dibatasi dengan separuh malam. Apabila dia sholat jam isyanya di waktu jam 2 berarti dia telah sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya. Nah, maka sholat isya di awal waktu, di tempat waktu, bersama imam. Nanti kalau seandainya kita bangun, punya niat untuk bangun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuk membangun itu. Ya, untuk bangun dari tidur. Wallahu'alam. Adapun mengatakan bahwasanya ada orang yang beriman, akan tetapi mereka belum melihatnya dan mereka sudah mengikutinya. Ya, ini maksudnya adalah orang-orang yang datang belakangan yang beriman kepada Nabi sementara Nabi belum melihatnya dan posisi mereka mengikuti Nabi sebagaimana para sahabat melihat Nabi dan mengikuti Nabi. Ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang dia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Apabila kita mencintai Nabi, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, maka kita akan dikumpulkan nanti, akan bertemu dengan Nabi, insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan yang kedua tadi, Ustaz. Hadis tentang sholat yang berat itu, sholat isya dan subuh. Ya, sholat yang berat itu adalah sholat isya dan subuh. Bagi orang-orang munafikin, azqalul sholat ala munafiqin, salatul isya wa salatul fajr atau salatul subuh. Yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa berat bagi orang munafikin? Karena orang munafik itu salat ingin dilihat oleh orang. Ya, ingin dilihat oleh orang. Dia tidak mengingat Allah dalam salat kecuali sedikit. Berat pada malam hari, subuh dan isya karena enggak ada penerangan pada saat itu. Ya, sehingga enggak mau dia sholat. Datang sholat pun enggak dilihat orang kok. Ya, maka mereka sangat berat bagi untuk menghadiri sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ya. Nah itu zaman dahulu yang belum ada lampu. Bagaimana kalau sekarang ini orang-orang munafikin dahulu, ya, kalau ada sekarang mungkin dia akan rutin datang sholat berjamaah. Kenapa? Sudah diketahui bisa dilihat siapa-siapa yang sholat berjamaah waktu maghrib, waktu isya dan waktu subuh. Kalau ada kaum muslimin yang berat sekali, ya, datang untuk menghadiri sholat isya dan subuh berjamaah, perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, wallahu a'lam. Iya, terima kasih kami atas jawabannya. Dan selanjutnya dari Bapak Sudinar di Jawa Tengah, Bu ya. Bagaimanakah caranya, Bu ya, untuk mengingatkan imam dalam sholat berjamaah? Ketika sholat jahar, Bu ya, waktu itu imam langsung baca surat lain sebelum membaca surat Al-Fatihah, Bu ya. Apakah kita jemaah cukup membaca subhanallah saja, tetapi imam tidak tanggap pada ya. Bacaan ini? Dibaca di belakangnya ada Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, diingatkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, boleh. Ya, karena kita dalam membaca sebagaimana al-fath, maksudnya kita membenarkan. Sebagaimana imam kalau ketika dia salah membaca ayat, kita benarkan dengan bacaan yang benar. Dan sekarang dia disalah, langsung dia membaca surat-surat pendek atau ayat-ayat, ya, tanpa membaca al-fatihah, maka kita ingatkan. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, mau ingat dia. Mungkin yang lain ada mengatakan subhanallah, pada saat itu dia akan ingat. Ya, wallahu a'lam. Iya, pertanyaan selanjutnya, Bu ya.
siapa yang ikut sunnahku dan sunnah sahabatku. Yang dimaksud sahabatku di sini Buya, itu hanya Khulafaur Rasyidin saja atau semua sahabat Nabi? Semua sahabat, secara umum adalah semua sahabat. Ya, ya, kita angkat penelpon terakhir kayaknya ini. Iya, boleh, boleh. Hari ini. Ya, silakan, halo. Ini Surau TV nih. Ya, benar, betul sekali. Saya mau tanya sama Pak Ustaz nih. Iya. Dari siapa dulu, Pak? Dari Haji Zafril Rusli di Padang. Masya Allah. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak Haji. Ya. Saya pernah melihat dan melakukan. Begini, Pak Ustaz. Ya. Saya pernah melaksanakan fardu kifayah, yaitu memandikan mayat. Iya. Di akhir memandikan itu saya selalu disuruh mewudukkannya. Kemudian setelah masuk ke dalam kubur atau di dalam liang lahat itu diazankan. Ya. Apakah ini syariat dari Rasulullah atau cuma tambahan di belakang saja? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya tidak ada syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik mewudukkan jenazah ketika setelah dimandikan karena mandinya sudah mensucikan dia. Mandinya telah mensucikan dia. Maka tidak perlu lagi dia diwudukkan. Yang kedua adalah mengazankan. Ini sama sekali tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Azan itu kan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Dan memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Nah, maka tidak ada dalil sama sekali ya, bahwa Nabi menganjurkan untuk mendoakan jenazah pada saat dalam kubur. Tidak ada sama sekali. Tidak juga dengan menyiram air bunga atau air apa? Ya. Air kembang, ya. Tidak ada syariatnya. Ya, dibasahi tidak. Ya, jadi tidak mengazankan, tidak mengasih air kembang di dalam kuburannya sama sekali tidak ada. Maka hal itu ya harus kita tinggalkan karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai yang dicontohkan beliau. Wallahu taala. Iya, Tayib, syukur Buya atas jawabannya. Dan terakhir kita minta kepada Buya kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini tafadhol. Barakallahu fiik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan kita ittiba, mengikuti Nabi. Mengikuti firman Allah, sabda Nabi, mengikuti hujah-hujah yang lain seperti ijma dan para sahabat. Maka ini adalah kita ikuti, bukan taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat yang tidak ada dalil atau mengikuti pendapat-pendapat yang itu bukan dalil. Maka kita tinggalkan. Ya. Hendaklah kita mengikuti pendapat yang memiliki dalil. Jangan hanya kita mengatakan kata orang begini, kata orang begitu, kata nenek moyang saya, karena itu adalah semuanya adalah perkataan yang tidak ada dalil, itu namanya taklid buta. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan engkau mengikuti apa yang kamu tidak berilmu di dalamnya. Jangan ilia orang mudia awak. Jangan. Orang mau ke barat, kita ikuti juga barat. Orang ke timur, kita ikuti timur. Orang ke utara, kita ikuti utara. Orang ke selatan, kita ikuti selatan. Jangan. Kalau orang ke barat, atau ke timur, atau ke utara, atau ke selatan, kita lihat kenapa mereka pergi ke sana. Ya, kita lihat ada dalilnya enggak? Apa alasannya? Ya begitu. Ya. Supaya kita tidak termasuk taklid. Janganlah engkau mengikuti apa yang kamu tidak berilmu di dalam. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, apapun yang anda lakukan, anda lah akan bertanggungjawab.
orang yang Anda ikuti akan berlepas diri dari kita sendiri yang kita mengikutinya. Ittabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihumul asbab. Surah Al-Baqarah ayat 166. Ketika orang yang mengikuti, orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti ketika mereka sudah melihat azab, wa taqatta'at bihumul asbab, hubungan yang dekat dulu di dunia terputus. Wa qala alladziina taba'u, orang-orang yang mengikuti berkata, "Law anna lana karatan, kalau seandainya kami ada memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia, natabarra'a minhum kama tabarra'u minha." Mental kama tabarra'u minna. Pastilah kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Tak akan mungkin lagi penyesalan yang akan datang. Ya, akhirat setelah dunia dihancurkan Allah Subhanahu wa taala adalah akhirat, maka tidak mungkin kita akan kembali ke dunia untuk berlepas diri dari mereka. Sekarang ini kita harus berlepas diri dari taklid buta. Kita harus berlepas diri dari orang-orang yang kita ikuti tanpa ada dalil. Karena masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Dan ditutup dengan kesimpulan dari apa yang telah beliau sampaikan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita dalam program Sunnah Fajar pada pagi hari ini dalam kajian tauhid. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat untuk kita dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di minggu depan kita akan jumpa lagi tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Demikianlah subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.